Kita berada di sebelah timur ya. Gak tahu, kita putar dulu ya. Jalan-jalan dulu. Tajuk Gede Cilodong. Menaranya. Ini ditutup ya sama Satpol PP. Masjid Tajuk Gede ya. Ini halamannya. Seperti ini. Itu ada lantai 2. Lantai 2. Ini ada tanaman di atas. Ini tanamannya cabe, sahabat Lender Channel. Pakai pot polybag ya. Sini. Tapi saya keburu penasaran, mendingan langsung aja masuk seperti apa. Mumpung belum sibuk karena belum jam sholat wajib ya. Mungkin kalau sholat sunat bisa. Jadi karena ini masih pagi. Oh, ada sepeda ya. Nah, inilah. Itu untuk imam atau pangimaran ya. Kita masuk aja. Banyak anak-anak, mungkin ini sedang apa, ekstrakurikuler keagamaan ya. Itulah untuk imam. Berarti di depannya tadi kita di barat ya, pas masuk kita dari barat. Oke, ini sisi timurnya seperti apa, kita di ke belakang. Nah, inilah kita di belakang, ada bedug. Ini namanya bedug. Dan ini kohkol ya. Dari ukuran yang kecil sampai yang besar ya. Jadi ada berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Ada 9 bedug. Di sini terus kainnya merah putih, sahabat Lender Channel. Inilah nah ini toiletnya, tempat wudhunya. Ini tempat wudhu, ini toilet ya untuk pria. Kalau yang wanita di sana, di apa sih, sisi sebelah utara, dan kita ini berada di selatan ya. Oh, banyak yang jualan juga di sini. Nah, ini banyak warung-warung di sini. Ini toilet dan tempat wudhu wanita. Kita penasaran di oke, kita atas seperti apa ya, ke lantai 2 ya.
tangga. Lantai 2 berada di ini tadi pintu masuk. Sini. Ini lantai 2 seperti apa? Ada kursi-kursi di sini sama sampai channel. Nah, ini ada lukisan ya. Oh, ini di dalamnya juga ada ruangan ya. Tapi kegunaannya saya kurang tahu ya. Yang jelas di sini dua ruangan, mungkin bisa untuk dipakai pertemuan lah. Jadi masjid di bawah. Atau tempat sholat mungkin di bawah. Dan ini ukirannya. Gak ada kaca ya di sini. Langsung pakai ini. Ukiran kayu. Ada lukisan. Oke, kita masuk. Nah, ini adalah ruangan di lantai 2 ya. Oh, itu kacanya ada. Ada lapad Allah. Pak, iya kang wanawan itu. Pandihan apa kang wanawan tepan maksudnya? Kami mah kalau pertemuan pengennya. Kita candi ke kumaha. Oh. Nomor pak. Oke sahabat Tanda Channel. Terus apa lagi ya? Kita lihat ini kebun dari atas. Oh, parkirnya di sana di belakang. Untuk parkir ada lapangan bola juga. Ya, kita jump ya.